Halo teman-teman. Nah, ini kali ini saya mau review karburator RX King yang udah PNP ke Yamaha L2 Super. Nah, mari kita coba dibuka. Teman itu saya pesan ke teman, "Mas, ini tolong buatin karburator Eking ke L2 Super, Mas." Nah, oke, Mas, gampang gitu. Tapi ya ongkosnya lumayan. Kemarin habis berapa ya? 600. 600 ribu. Seperti ini. Nah, ini udah diangkalin ya. Sebenarnya saya sih bisa, nah kalinya bisa, cuman yaitu ribet. Ribet guys, soalnya harus ini nyari ini yang orinya L2 ini sama ini. Sama ukuran jeroannya karbu itu harus orinya L2. L2 Super. Masalahnya kalau bawaan RX nanti setelannya enggak pas. Headlampnya itu enggak pas sama motornya, mungkin bisa terlalu boros atau gimana. Nah, ini kabel cuknya pendek ya. Ini kabel cuknya, atau bisa pakai kabel cuk bawaan motor juga bisa. Nah, ini udah dilubang-lubangin ya. Ini udah dilubang-lubangin biar anginnya banyak yang masuk. Nambahkan karburatornya Mikuni original lokal ya. Kalau kemarin itu, kalau karburator yang ori Thailand itu mahal mas, itu bisa 650 karburatornya aja. Jadi untuk jasanya bisa apa, 1 juta lebih. Makanya saya ambil ini, ambil yang ori lokal yang murah, yang penting PNP ke L2 Super gitu. Jadi coba kita buka jeroannya ini. Kita buka ya. Ya teman-teman yang ingin pesan karburator juga bisa pesan ke saya. Untuk persis kayak ini ya mas, itu kurang lebih 650 mas, belum ongkir. Itu bisa pesan ke saya, belum ongkir loh ya, soalnya ribet mas, harus bolak-balik ini, harus nyari part orinya itu loh yang bikin mahal. Sedangkan part ori itu susah, itu yang bikin mahal mas. Kalau yang ori Thailand itu beda mas, bahannya bagus mas, kayak ori Japan itu. Dari saya ya 1.100.000 mas, belum ongkir. Seperti ini mas, berapa kali setiap pelampung ya mas. Yang kalau pelampung itu yang normal itu harus sejajar mas, lurus gitu.
biar nggak rembes. Kayak ini ya dalamannya, teman-teman. Untuk banyak ini lebih besar ya R Igen daripada R2 Super. Yang bagi teman-teman yang pengen nyakan sendiri ini masih dirubah. Ini kan aslinya kecil mas, jadi ini dibubut sama orangnya, ini dibubut sampai pasnya ini mas. Kalau ini dibikin pas mas, soalnya bahannya beda mas. Ini Riloka ini bahannya beda, ini takutnya pecah gitu katanya orangnya, makanya ini dibikin pas mas. Ini seret langsung. Nah, nanti ada penangganya mas. Ini dipasangkan ke dudukan pompa oli mas. Ini bisa menyangga gini, jadi biar nggak lepas itu. Tapi udah seret ya. Udah seret. Ini bagi teman-teman yang pengen rubah karburator K2 Super pakai RE itu bisa mas. Ya, bisa teman-teman ini, ya itu tadi. Ini dibubut seperti ukuran orinya, ini orinya A2 ini. Usahakan yang ori ya, takutnya kalau nggak ori itu nggak pas ini. Kemudian ini juga orinya A2 Super. Ini telan kayaknya ini apa ya? Ini cuk mas, cuknya A2 ori ini. Agak cuknya A2 ori. Saya pesan ke teman saya itu karena ya saya sibuk kerja jadi nggak ada waktu. Ya udah mas, ini buatin aja daripada yang bawa waktu. Ya udah biar nggak ribet, lagian saya cari bahannya juga pusing kan. Dari bahannya pusing, daripada bahannya pusing ya mending langsung jadi aja biar tinggal pasang langsung pakai. Buat teman-teman, ini review saya sekilas saja, semoga bermanfaat, bisa apa diterapkan sendiri. Ini di lubang ya, ini jangan lupa ini. Oke teman-teman, nanti kita pasang ke monitor untuk part yang kedua. Terima kasih, selamat kerja.